Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan para petani walet. Pada hari ini kita bikin video, inilah gedung walet yang alhamdulillah ya selesai kita rehab ya dalam waktu 3 hari ya. Gedung ini ukuran 8x12. Ini daerah sini, daerah padat gedung ya. Ini gedung yang sudah produktif ya, yang sudah berkilo-kilo menurut penuturan punya RBW ya. Nah, ini gedungnya ya. Ini pemilik RBW-nya ini. Nah, Pak Nur Ihsan, long sangat. Baik, oke. Coba kita lihat ke belakang. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ini LMB pertama ya, kemudian itu yang di atas. Nah, ini kemarin ditutup yang sebelah kanan ini. Nah, ini LMB-nya memang agak tinggi. Nah, kenapa tidak diturunkan LMB ini? Karena yang sebelah sini LMB-nya di bawah itu ada papan kayu yang dipasang secara permanen, jadi susah untuk dibongkar ya. Nah, jadi kita bikinkan solusi ya. Kita bikinkan solusi yaitu sebelah sini kita jebol lebih rendah ya. Itu agak turun kurang lebih 60 atau 70 cm ya. Jadi agak dekat dengan ruang inap. Ini kurang lebih sekitar setengah meter turun ke ruang inap ya. Suara yang kita coba pakai di sebelah ini menggunakan suara espezos ya. Kemudian yang di atas heksagonal sama yang sebelah ini SP King Garuda P. Ini ya. Nih, bangunan gedung orang. Ini bangunan raksasa lagi tinggi nih, ini belum jadi nih. Nah, gedung berjejer ya. Insya Allah ya, yang penting kita sudah berusaha. Selebihnya hasil itu sudah ada yang mengatur ya, kita cuma berusaha ya. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan bisa menghasilkan ada hasilnya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah 3 bulan ke depan kita akan cek ya, supaya burung lebih lama beradaptasi. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.